lumpuh ya, Pak. Lumpuh. Tengah badannya lumpuh. Dan diduga ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di Rumah Sakit Buah Hati Ciputra. Yeah. Ada dugaan, ini tidak menunggu tapi dugaan. Nah, cerita singkatnya gini, tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan ke Dinkes, tapi tidak ada follow up-nya dari Pemkot dan Dinkes. Nah, kebetulan saya lagi di rumah yang bersangkutan, ingin mencoba memfasilitasi untuk bisa pihak dinas kesehatan melalui Bu Kadis ataupun dokter Imbar untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari pihak keluarga supaya nanti dinas kesehatan bisa menindaklanjuti apa yang harus dilakukan. Tuh, kira-kira dari gambaran singkat ini, mungkin hari Senin Bu Kadis atau dokter Imbar atau pimpinan dari Dinkes bisa bertemu dengan keluarga.